Warga jemaat GKP Bandung yang terkasih, sehubungan dengan ibadah Minggu secara ragawi yang mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pelaksanaan ibadah ragawi bersifat progresif dan tentatif, mengikuti perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah. Kebaktian akan dilakukan 2 kali dalam 1 hari Minggu. Di mana kebaktian pertama dilakukan pada pukul 8 pagi dan kebaktian kedua dilakukan pada pukul 11 siang. Kebaktian pertama jam 8 pagi akan disiarkan juga secara live streaming melalui channel digital ministry GKP Bandung untuk mengakomodasi jemaat yang tidak dapat turut dalam kebaktian ragawi. Penghadir dalam setiap kebaktian diatur berdasarkan area yang sudah ditentukan gilirannya. Jemaat yang hendak hadir dalam kebaktian ragawi wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Adapun kriteria jemaat yang diperkenankan mendaftar dan hadir adalah sebagai berikut. Jemaat dengan usia di atas 12 tahun hingga 60 tahun. Khusus untuk jemaat lansia berusia di atas 60 tahun, diperkenankan untuk mendaftar dan hadir dengan catatan sudah divaksin dan dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi pada saat daftar ulang. Dalam keadaan sehat, tidak sedang batuk, pilek, demam, atau penyakit lainnya yang diharuskan beristirahat di rumah oleh dokter. Bersedia menjalankan protokol kesehatan yang berlaku di gereja. Jemaat dapat melakukan pendaftaran melalui link berikut ini, atau dengan menelepon nomor hotline GKP Bandung. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin hingga Kamis siang setiap minggunya. Diharapkan keluarga dapat membantu mendaftarkan anggota keluarganya yang lansia yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran melalui website. Seluruh data pendaftaran akan diverifikasi dengan seksama dalam rapat pleno majelis jemaat. Jemaat yang lolos verifikasi data akan menerima konfirmasi melalui email atau WA yang berisi waktu ibadah dan nomor kursi yang dapat ditunjukkan pada saat daftar ulang di hari Minggu. Adapun prosedur mengikuti kebaktian ragawi adalah sebagai berikut. Prosedur antri pemeriksaan suhu tubuh dan verifikasi lainnya dibuka 30 menit sebelum ibadah dimulai dan ditutup 15 menit setelah ibadah dimulai. Jemaat masuk melalui garasi atau area parkiran motor. Pertama-tama, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan pada tempat cuci tangan yang sudah disediakan. Kemudian, jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Suhu tubuh maksimal yang diizinkan adalah 37,3 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh terdeteksi di atas batas maksimal, maka jemaat tersebut akan diarahkan untuk segera pulang meninggalkan area GKP Bandung. Selanjutnya, jemaat melakukan daftar ulang kepada petugas untuk memastikan bahwa jemaat yang bersangkutan berada dalam daftar booking yang telah diverifikasi oleh rapat pleno majelis jemaat. Bagi yang sudah melewati seluruh tahapan screening, dipersilakan melanjutkan perjalanan melalui lorong dapur hingga ke area selasar barat. Di selasar barat akan disediakan amplop untuk memasukkan uang kolekte persembahan bagi jemaat yang belum mempersiapkannya dari rumah. Jemaat memasukkan amplop persembahan tersebut ke dalam kotak yang sudah tersedia di pintu barat saat memasuki ruang ibadah. Majelis jemaat tetap menyarankan persembahan melalui transfer maupun QR Code dompet digital. Jemaat langsung memasuki ruang ibadah dan mengambil tempat duduk. Diharapkan jemaat memenuhi kursi-kursi yang tersedia dan dilarang untuk menggeser atau menambah kursi yang sudah disediakan di dalam ruang ibadah. Selama ibadah diingatkan kembali bahwa masker harus dipasang secara benar, menutupi hidung dan mulut. Saat menyanyi atau berucap dalam ibadah, lakukan dengan sewajarnya atau setengah suara untuk meminimalkan cipratan air liur. Di penghujung ibadah, salam presbiterial secara namaste dilakukan secara umum di dalam gereja, tidak di pintu keluar seperti biasanya. Setelah ibadah selesai, jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan mengikuti arahan dari majelis jemaat. Selesai ibadah, jemaat diharapkan untuk segera pulang dan mengosongkan area gereja maupun parkiran. Apabila frekuensi penyelenggaraan ibadah telah bertambah, seluruh area steril GKP akan didisinfeksi secara menyeluruh untuk persiapan ibadah selanjutnya. Jemaat diharapkan untuk tidak memasuki ruangan kantor sekretariat kecuali untuk hal yang sangat perlu. Kita semua rindu untuk dapat mengikuti kebaktian secara ragawi. Namun mungkin jemaat bertanya, mengapa kebaktian di gereja masih dibatasi? Kami juga ingin agar kita semua dapat beribadah bersama-sama di gereja. Namun kami tidak dapat mengabaikan ancaman bahaya resiko dari virus COVID-19. Karena itu, kami mengajak kita semua untuk mendukung dan mendoakan agar pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan pada akhirnya, kita semua dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, selamat pagi, shalom. Saat ini kita akan memasuki kebaktian minggu. Secara khusus, untuk pertama kali kita sudah memulai di dalam kebaktian minggu secara ragawi. Penuh sukacita di dalam kerinduan kita sekalian di masa pandemi ini, saat ini kita sudah melangsungkan kebaktian secara ragawi. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian jemaat terkasih yang ada di rumah yang saat ini mengikuti di dalam tayangan streaming, selamat mengikuti, dan saat ini juga penuh sukacita kita akan menyambut bersama-sama dalam kebaktian untuk kali pertama di GKP Bandung dalam kebaktian secara ragawi. Sebelum kebaktian dimulai, kita akan bersama menyimak pokok-pokok warta jemaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kebaktian Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Albert Naibaho SSI. Kebaktian pertama pukul 8 saat ini dilaksanakan secara daring dan ragawi. Dan secara khusus jemaat yang hadir secara ragawi di gedung gereja adalah dari jemaat area 3. Kebaktian kedua pukul 11. Secara ragawi, jemaat yang akan hadir adalah dari area 2. Selanjutnya, kebaktian online gabungan pemuda remaja GKP Bandung, Minggu 6 Juni 2021, pukul 11. Pelayan firman adalah Bapak Oki Saiman. dilaksanakan secara live streaming. Kebaktian Minggu tanggal 13 Juni 2021, pelayan firman adalah Pendeta Firdaus Y Naiman MSI. Kebaktian ke-1 pukul 8 secara daring dan ragawi, jemaat yang akan ada adalah dari area 1. Kemudian kebaktian yang kedua pukul 11 secara ragawi, jemaat yang akan hadir adalah dari area 3. Selanjutnya adalah pelaksanaan kebaktian ragawi. Secara khusus diinformasikan kembali bahwa kebaktian secara ragawi dimulai minggu ini tanggal 6 Juni 2021. Dimohon untuk jemaat lansia dapat mengikuti kebaktian secara ragawi dengan syarat sudah melakukan vaksin yang kedua. Masing-masing kebaktian dibatasi hanya 60 orang. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Kamis melalui link pendaftaran online yang sudah dibagikan melalui WA. Kemudian informasi pelaksanaan kumpulan rumah tangga. Jadwal KRT tiap sektor tercantum di dalam warta jemaat. Persiapan KRT akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Juni pukul 18 secara daring melalui Zoom meeting. Informasi selanjutnya adalah kelulusan dari warga jemaat yang telah menyelesaikan studi dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Saudari Jessica Sibil Christabel dari Jemaat Sektor Selatan 3. Jika saat ini hadir, bisa berdiri. Majelis mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Selanjutnya adalah pemberkatan nikah. Akan melaksanakan pemberkatan nikah Saudara Denis Setia Perkasa, Jemaat Sektor Selatan 3, putra dari keluarga Bapak Edi Junaidi dan Ibu Eli Kurniati, jemaat dari GKP Katapang, dengan Saudari Neni Lisbeth Minarno, putri dari keluarga Bapak Nono Minarno dan Ibu Lisbeth Nadabdab almarhum, jemaat dari GKJ Kamulian. Dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 9 di GKP Bandung. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Juni pukul 15 di gereja. Mohon dukungan jemaat, dan jika ada jemaat yang keberatan dengan rencana pemberkatan tersebut di atas, dapat menyampaikan secara tertulis ke majelis jemaat. Selanjutnya adalah berita yang sakit. Ibu Murniah Paimin saat ini dirawat di Rumah Sakit Immanuel, ruang Petra, kamar 19. Mohon dukungan doa jemaat. Selanjutnya adalah persembahan khusus. Disediakan persembahan khusus untuk mendukung bulan dana sosial Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Dana dihimpun sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan kode akhiran 55. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI GKP Bandung atau melalui scan QRIS. Mohon dukungan jemaat. Selanjutnya adalah informasi dari Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Membuka penerimaan anak asuh baru untuk menjadi bagian dari keluarga besar Panti Asuhan Tanjung Barat di Jakarta Selatan dan grup home Bumi Katumbiri Bandung. Tahun ajaran 2021-2022. Untuk persyaratan dan informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Berikutnya adalah informasi dari Komisi Pengembangan Pos Kebaktian Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Priangan. Mengajak jemaat untuk mendukung pembangunan pos pelayanan Pamengpek dengan gerakan Rp5.000 setiap tanggal 5. Dukungan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening yang sudah tercantum di dalam lembaran warta jemaat ataupun melalui scan QR. Demikian pokok-pokok warta jemaat. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk ibadah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bukan hanya bisa berbakti secara daring, melainkan juga dapat memulai kebaktian secara ragawi. Kita tentunya sangat bersyukur untuk itu. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kebaktian ini berlangsung dengan lancar dan hikmat. Mari jemaat untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bapak, saudara-saudari, kita teguhkan kebaktian kita pada minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing untuk minggu ini diambil dari Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadanya juga kasih setia. Ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, Bala sorga menyembah Engkau, Alik semesta. Bari namamu, kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus, sampai kesudahan zaman. Buat kami berteguh hingga hari datang-Mu. Jemaat Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam Dia. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 228 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Saudara-saudari diundang bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan sebagaimana yang tertera dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus diberitakan kepada saudara-saudari semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada dan di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah berkenan mengampuni dosa saudara-saudari. Amin. Kita akan menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 35. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus. Ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasihmu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, kasihmu lah ku puji terus seumur hidupku. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita hendak mempersiapkan diri untuk dapat membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, di minggu pagi yang cerah ini, kembali kami datang kepada Tuhan di dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Di dalam sebuah persekutuan, dalam iman kepada Yesus Kristus, untuk membawa segala puji-pujian dan hormat kami dalam wujud bakti kepada Tuhan. Dan di dalam segala rangkaian bakti kami itu, kami juga rindu Tuhan berkenan untuk menyapa kami, memberikan tuntunan melalui firman Tuhan. Dan oleh karena itu saat ini, kami memohon curahan Roh Kudus yang berkenan untuk dapat memenuhi kami sekalian. Sehingga ketika kami saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan, kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya firman Tuhan itu dapat tertanam di dalam hati kami. Melebihi itu, dapat kami renungkan dengan sungguh-sungguh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan memberkati kami. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, kita hendak membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-11. Satu Samuel 8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bukan hanya bersedia membaca tapi juga dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan memberlakukan setiap firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gedung gereja. Bagaimana kabarnya? Juga Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini juga yang melakukan kebaktian secara live streaming, selamat pagi. Saya rasanya kok aneh ya, senang tapi jadi campur terharu gitu, barusan sempat nek. Aduh. Pertama kali GKP Bandung saat ini melakukan kebaktian ragawi, walaupun saya sudah pernah melakukan kebaktian ragawi di jemaat yang lain, waktu itu pernah di Cicalengka karena ada permohonan ya. Juga di tempat yang lain saya lupa, oh di Cigugur pernah pertukaran sinodal. Tapi kok beda rasanya ketika saat ini melakukan kebaktian ragawi bersama dengan Bapak Ibu. Jadi sempat terharu barusan pada saat nyanyi. Ini peristiwa sejarah, bersejarah bagi GKP Bandung. Setelah lebih dari 1 tahun kita mengadakan kebaktian minggu secara online, secara daring. Ya tadi saya sempat ngobrol, kenapa nggak ada yang nge-shoot video ya gitu, sejarah gitu untuk GKP Bandung gitu ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke parkiran, ke garasi, ke sini gitu. Mungkin terlupakan gitu. Ya walaupun kita berkebaktian di dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, tapi tidak mengapa, kita ikutin saja dulu ya. Semoga jika kita patuh terhadap ketentuan-ketentuan protokol kesehatan, kita tidak kembali secara online terus-menerus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema dalam kebaktian hari ini adalah pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Jika kita ingat, predikat bijaksana itu hanya melekat dan terkenal pada diri Salomo di Perjanjian Lama. Seorang raja pengganti Daud ayahnya, Salomo menjadi sosok yang terkenal dengan kebijaksanaannya hanya karena ia mendapat kesempatan untuk dapat meminta apapun kepada Tuhan, tetapi ia tidak meminta apapun, hanya meminta kebijaksanaan saja dari Tuhan. Dan kisah yang paling terkenal akan kebijaksanaannya adalah ketika ia harus memutuskan siapa yang menjadi ibu atas bayi yang diperebutkan. Lalu Salomo mengambil sebuah keputusan atau langkah memerintahkan membelah bayi itu menjadi 2, dan ibu yang asli pasti tidak akan tega. Gitu ya. Nah itu Salomo, raja, seorang pemimpin yang punya label dan predikat sebagai bijaksana di Perjanjian Lama. Namun ternyata sebelum ada Salomo, saat ini kita membaca kisah seorang pemimpin juga yang bernama Samuel. Samuel adalah sosok pemimpin, namun bukan hanya seorang raja gitu ya. Dia adalah seorang imam. Maaf pernyataannya mungkin bukan hanya, tetapi memang Samuel bukan seorang raja. Tapi dia adalah seorang imam, pengganti Imam Eli kita ingat kisah ia dipanggil Tuhan 3 kali, dipanggil namanya, namun ia pikir yang memanggil itu adalah Eli gitu ya, sampai 3 kali. Samuel adalah seorang imam, tapi bukan hanya seorang imam. Ia juga seorang hakim dan nabi. Seorang imam jelas tugasnya di rumah Tuhan. Mempersiapkan segala sesuatu dengan peribadatan-peribadatan. Seorang hakim bertugas untuk memberikan sebuah keputusan atas persoalan atau sengketa yang dialami oleh rakyat Israel waktu itu. Itu hakim. Jadi kalau ada persoalan, datanglah ke hakim itu. Karena waktu itu memang Israel ketika baru masuk ke Kanaan, mereka belum memiliki raja. Ya. Maka dari itu membutuhkan seorang hakim untuk memutuskan atau mengadili setiap persoalan. Lalu Samuel juga seorang nabi karena bertugas menyampaikan suara Tuhan. Nabi adalah penyambung suara Tuhan kepada umat. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara-saudari, posisi Samuel itu merupakan posisi yang strategis. Ia adalah seorang pemimpin agama, sekaligus pemimpin negara, walaupun sistem pemerintahan waktu itu bukan kerajaan. Tapi Tuhan langsung yang memimpin sistem pemerintahannya, teokrasi. Bayangkan posisi Samuel, nabi, imam, nah sekaligus tanda petik kayak raja gitu. Karena teokrasi. Jadi dengan posisinya tersebut berarti Samuel nyaris sebagai pemimpin yang sempurna. Semua bidang ia pegang. Nah dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan bahwa ternyata rakyat Israel, bangsa Israel waktu itu menghendaki seorang raja. Ayatnya yang kelima, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi dengan sangat jelas ada 3 alasan yang dikemukakan oleh bangsa Israel melalui para tua-tuanya itu. Ketika menghendaki adanya seorang raja, alasan yang pertama, engkau sudah tua Samuel. Jadi bukan hanya sekarang ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata dari sejak dulu juga sudah ada yang memandang bahwa orang tua itu dipandang sudah tidak berguna gitu. Artinya memang perlu regenerasi katanya. Padahal ya di perjanjian lama juga banyak orang yang masih tua masih diberdayakan Tuhan gitu. Tetapi ada orang yang memandang ketuaan sebagai sesuatu yang sudah tidak lagi produktif. Ada yang memandang. Alasannya sudah tua, satu. Alasan yang kedua, anak-anak Samuel tidak seperti Samuel. Ketika Samuel mengangkat anak-anaknya, putra-putranya menjadi hakim di Betseba, tetapi mereka ternyata tidak jujur dan korupsi. Itu alasannya. Yang kedua. Yang ketiga, Israel ternyata bangsa ini ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memang sudah ada rajanya atau sudah menjadi kerajaan. Mungkin saja mereka melihat Mesir, kan, Filistin sebagai contohnya. Keinginan bangsa Israel itu ketika menghendaki adanya seorang raja itu mengesalkan Samuel. Karena tentunya akan apa? Mendepak posisi Samuel yang sebagai hakim, yang memang bertugas untuk memberikan keputusan-keputusan terkait kehidupan berbangsa. Posisi hakimnya jadi turun, tidak ada lagi. Kalau posisi sebagai imam masih tetap. Ada satu bagian yang pada akhirnya tidak dapat dikerjakan lagi oleh Samuel. Turunlah dia, lengserlah dia. Bisa kita bayangkan kalau kita menjadi Samuel. Dia seorang pemimpin di Israel, lalu tiba-tiba rakyat menghendaki ada pemimpin yang lain menggantikan dia. Dan permintaannya justru disampaikan kepada Samuel, supaya Samuel juga yang mengangkat pemimpin baru itu. Aduh, kamu turun, tapi kami minta supaya kamu mencari orang untuk menggantikan kamu juga yang nanti menghabiskannya. Waduh, gitu kan? Betapa sakit hatinya lah jika jadi Samuel. Samuel pasti mengira bahwa ia telah ditolak oleh rakyat. Rakyat sudah tidak menghendaki dia untuk memimpin lagi. Maka dari itu tidak heran jika akhirnya Samuel mengadu kepada Tuhan. Kenapa ngadu kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memanggil dia ketika ia menjadi imam, hakim, dan nabi. Tuhan yang menetapkannya, bukan keinginan dia sendiri. Hingga pada akhirnya ternyata Tuhan menenangkan hati Samuel. Menurut Tuhan bukan Samuel, bukan engkau yang ditolak, tetapi Tuhan sendirilah, aku sendirilah yang ditolak, ayat 6. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Karena itu Tuhan meminta supaya Samuel udah penuhi keinginan mereka di ayat 9. Dengarkanlah permintaan mereka. Cuma bilang kepada mereka, wanti-wanti kepada mereka, wanti-wanti kepada bangsa itu. Kalau jadi raja ada, kalau misalkan engkau menghendaki ada raja, maka dari itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Di mana apa? Anak laki-lakimu akan diambil untuk menjadi prajurit, dipekerjakan untuk membuat senjata. Itu dalam bacaan kita sampai 11. Berikutnya sebetulnya ada. Anak perempuan akan diambil menjadi juru masak dan juru makanan. Kebun anggur zaitun punyamu akan diambil juga, dan sebagainya. Banyak konsekuensinya ternyata. Kalau menghendaki adanya seorang raja. Jadi mereka ternyata setuju dengan dampak kalau ada raja walaupun sudah diperingatkan oleh Samuel. Dan dengan dipenuhinya keinginan bangsa Israel, maka berubahlah sistem pemerintahan Israel yang asalnya teokrasi, Allah yang memimpin melalui Samuel tentunya, menjadi monarki. Seorang raja yang memimpin. Dan jika kita ingat kisah selanjutnya, maka Saul yang diangkat menjadi raja pertama bagi Israel, kan gitu. Ya, Saul, Daud, Salomo pecah jadi dua, dan raja-raja yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun tema yang diangkat adalah pemimpin yang memimpin dengan bijaksana untuk menggambarkan bersedia atau menggambarkan lengsernya kepemimpinan Samuel, namun saya kok merefleksikan bukan hanya tentang kebijaksanaan dalam tema ini atau dalam bacaan ini, tapi juga tentang kesediaan untuk lengser gitu. Kok saya melihatnya justru bacaan ini berbicara tentang pemimpin yang legowo. Pemimpin yang rela jabatannya harus berhenti. Apalagi ternyata ketika sudah tidak diminati, dikehendaki. Kebijaksanaannya adalah ketika ia tidak memandang bahwa kekuasaannya itu absolut dan berlaku selama-lamanya. Bukankah banyak orang yang tidak siap untuk lengser dari jabatan dan kekuasaan, hingga ia mencari cara supaya tidak turun? Mungkin kita ingat zaman sebelumnya Orde Baru sampai ada yang berkuasa selama 31 tahun. Dicari cara supaya menang terus, PNS harus memiliki partai pendukung atau harus memilih partai pendukungnya. Aturan dibuat supaya periode tidak terbatas. Jadi mau berapa periode juga sah. Berbeda dengan seorang pemimpin yang dipandang jelek gitu ya. Yang katanya buta gitu, yang dimaksulkan, kalau dimaksulkan ya, dilengserkan secara paksa oleh eksekutif waktu itu. Dengan legowo menggunakan celana pendek, ia lengser. Bangsa ini pernah mengalami seperti Samuel. Bukti jika berbicara tentang kekuasaan, ada orang yang tidak mau lengser dari kekuasaan, bahkan mencari cara bagaimana supaya bisa terus berkuasa. Nah, saat ini Samuel walaupun resah hatinya tetap bersedia lengser. Dan hal ini dibuktikan dengan dia sendiri, kok ternyata yang mengurapi Saul menjadi raja atas keinginan bangsa Israel itu. Bukan hanya bersedia lengser, tapi dia sendiri dengan bijaksananya mengurapi orang yang menggantikan dia, Saul. Dari mana kita tahu? 1 Samuel 10 ayat 1 bacaan selanjutnya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, dicium tuh Saul sama Samuel, sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila melihat kisah Samuel tadi dan dikaitkan dengan tema kita pemimpin yang memimpin dengan bijaksana, maka saat ini kita bisa melihat kebijaksanaan pemimpin itu dapat terlihat melalui setidaknya saya mendapatkan 3 hal. 1. Selalu menyertakan Tuhan dalam segala permasalahan dan pengambilan keputusan. Salah satu ciri dari seorang pemimpin yang bijaksana. Selalu menyertakan Tuhan dalam segala permasalahan dan pengambilan keputusan. Ini yang utama. Seperti halnya Samuel ketika ia mendapati permasalahan dengan rakyatnya, maka ia datang kepada Tuhan mencari solusi. Ia tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam mencari solusi. Ia tetap menyertakan Tuhan. Jika Anda dan saya adalah seorang pemimpin, seberapa sering kita menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahan dan pengambilan keputusan kita. Tolak ukur dalam pengambilan keputusan kita dari setiap permasalahan adalah firman Tuhan. Atau jangan-jangan nalar dan kepintaran kita. Cek. Setiap ada persoalan dan juga pengambilan keputusan, apakah tolak ukurnya firman Tuhan atau nalar dan kepintaran kita belaka? Saya kira kita bisa jujur setidaknya terhadap diri sendiri, ya. Kita boleh dan harus jujur terhadap diri sendiri atau juga terhadap Tuhan yang Maha Tahu itu. Otokritik saja, nggak usah dijawab. Ini pertanyaan retorik kok. Yang kedua, legowo. Tidak gila kekuasaan, rela untuk mundur. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak menganggap kekuasaannya sebagai hal yang harus dipertahankan dengan menggunakan berbagai macam cara. Ia memandang kekuasaannya adalah sarana untuk melayani, bukan melegitimasi segala keinginan, apalagi nafsu untuk didengar dan diikuti para pengikutnya. Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada seorang muda yang ingin mendapatkan hidup kekal, lalu diminta oleh Yesus menjual hartanya, dan ternyata ia tidak bersedia, ya Yesus biasa saja. Tidak marah gitu. Sebagai seorang pemimpin waktu itu, pemimpin umat ya. Dia tidak marah. Ada pengikutnya yang tidak mengikut dia tenang-tenang saja. Karena bagi Yesus kekuasaan bukanlah alat untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu pemimpin yang bijaksana akan legowo ketika ia harus kehilangan tampuk kepemimpinannya. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi ketika tidak didengar dan dituruti oleh banyak orang juga, it's okay. Yang penting pemimpin itu tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pada bagian ini saya berefleksi pada saat mempersiapkan bahan ini. Ternyata saya juga kan harus legowo, karena sebentar lagi selesai di GKP Bandung. Saya harus legowo, selesai, dan pindah ke jemaat yang lain. Dan saya kira nanti akan ada perubahan-perubahan yang berarti dan akan jauh lebih baik bagi GKP Bandung. Jadi semoga refleksi dan pemahaman saya tersebut bisa menjadikan saya bijaksana, semoga. Yang kedua, legowo. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan dan suara rakyat atau pengikut yang dipimpinnya. Ketika Tuhan berkata supaya Samuel memenuhi keinginan bangsa Israel, sudah penuhi saja. Samuel berhenti. Ia tidak lagi berdebat dengan rakyat, dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena ia lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Apalagi Samuel memang patuh dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, ikutin saja keinginan mereka. Patuh Samuel. Nah, seharusnya begitu juga dengan kita. Dalam setiap pengambilan keputusan, kita lebih mengutamakan kepentingan orang yang kita pimpin atau kepentingan kita sendiri. Itu kan jadi pertanyaan reflektif bagi kita. Dengan dalih menjaga nama baik, baik kita selaku pribadi atau mungkin dengan dalih menjaga nama baik gereja. Jadi kita harus lebih dipentingkan dan dimaklumi daripada mementingkan dan memaklumi rakyat atau jemaat. Apalagi mungkin dalam rangka demi menegakkan aturan-aturan dan hukum gereja. Ya pelik, tapi ini menjadi otokritik juga bagi setiap kita sebagai seorang pemimpin. Lebih mementingkan rakyat atau mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin masih banyak lagi ciri-ciri yang menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin. Bagi saya, pemimpin yang sempurna dan sejati yang harus diteladani tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Dia seorang pemimpin yang melayani, atau seorang pelayan yang memimpin, bebas mau pakai istilah yang mana. Mau pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Yang jelas penekanan bagi Yesus mengenai pemimpin adalah tentang kesediaannya untuk melayani. Merendahkan diri. Itulah kriteria yang utama seorang pemimpin yang bijaksana. Maka dari itu saya ingin mengakhiri perenungan ini dengan sebuah kalimat bijak yang saya agak lupa sumbernya dari mana atau dari siapa gitu ya. Kalimatnya berkata seperti ini. Memimpin adalah melayani, namun melayani belum tentu memimpin. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan, tidak layak menjadi pemimpin. Amin. Bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, namun secara virtual akan menyampaikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari Time 2 Faith. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Untuk jemaat yang ada di rumah, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BNI atas nama GKP Bandung atau melalui kode QRIS yang tertera di layar selama persembahan ini berlangsung. Sementara jemaat yang ada di dalam gedung, jika belum menyampaikan dalam amplop, bisa scan kode QRIS di sandaran kursi Bapak Ibu sekalian. Kita menyambut persembahan ini dengan pujian Kidung Jemaat 298 ayat 1-3, Selama Bumi Didiami. Bunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Suapi bunga di ladang berseri, tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua berkat yang telah Engkau beri hari lepas hari. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami terima untuk dipakai dalam pelayanan di tempat ini dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga semua tangan yang telah memberikannya. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kembali kita akan bersatu hati melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Setidaknya kami pribadi adalah pemimpin untuk diri kami sendiri. Atau kami juga sebagai seorang pemimpin di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat pelayanan kami, dan di beberapa tempat di mana kami memang adalah seorang pemimpin. Berkenanlah Tuhan untuk mengajar dan menjadikan kami sebagai pemimpin yang bijaksana di dalam segala hal ketika kami memimpin orang lain. Terima kasih Engkau mengingatkan kami mengenai hal tersebut. Dan kami juga bersyukur bila mana pada kesempatan di minggu hari ini kembali umatmu yang ada di GKP Jemaat Bandung memulai kembali persekutuan kebaktian secara ragawi di rumahmu ini ya Tuhan. Terima kasih walaupun kami melakukannya di dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, tapi setidaknya itu mengobati rasa rindu kami untuk datang ke rumah Tuhan bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan izinkanlah pada kesempatan hari ini kami menaikkan segala seru doa permohonan kami. Di antara persekutuan kami ada yang masih dalam keadaan sakit. Khususnya yang dirawat di rumah sakit, umumnya mereka yang pada saat ini dirawat di rumah. Yang masih membutuhkan pemulihan, perawatan atau bahkan kesembuhan dari Tuhan. Yang dirawat di rumah sakit secara khusus kami ingin berdoa bagi Eyang Murniah Paimin. Membutuhkan perawatan intensif dari pihak Rumah Sakit Immanuel. Dan setiap orang yang tak tersebut satu persatu namanya yang saat ini juga sedang dalam keadaan sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan, tolonglah setiap segenap keluarga mereka yang saat ini juga merawat mereka, menjaga mereka. Karena hanya kepada Tuhanlah kami memohon. Kesembuhan itu tetap berasal dari Tuhan walaupun kami tetap juga memaknai bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk dapat memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kami ini termasuk dan secara khusus melalui perawatan medis. Mari Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati dan memberikan juga kekuatan bagi setiap segenap anggota keluarga supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami ingin bersyukur ketika persekutuan ini senantiasa dijaga oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, khususnya mereka yang berulang tahun, merayakan sukacita pertambahan usia dari Senin yang lalu sampai dengan hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Bukti dan tanda bahwa sebetulnya Tuhan selalu ada bersama dengan persekutuan ini dan secara khusus bersama dengan setiap anggota jemaat kami tersebut. Karena itu, selain tentunya pengucapan syukur yang disampaikan dan dipanjatkan oleh pribadi per pribadi setiap anggota jemaat kami tersebut, kami juga memohon kiranya Tuhan tetap selalu ada bersama-sama dengan mereka. Menuntun jalan hidup mereka ketika Tuhan masih memberikan anugerah kehidupan dan mempercayakan kehidupan kepada mereka tersebut. Hadirlah bersama dengan mereka. Sehingga mereka tidak pernah takut untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan tersebut. Juga saat ini kami ingin berdoa bagi perencanaan kebaktian pemberkatan pernikahan antara Denis dan juga Neni yang akan dilakukan pada 12 Juni mendatang. Kami memohon Tuhan hadir di dalam segala persiapan, baik persiapan untuk pemberkatan pernikahan di gedung gereja ini ya Tuhan, maupun juga pencatatan sipil dan juga pengucapan syukur yang akan dilakukan oleh dua belah keluarga. Ketika Tuhan mempertemukan, menumbuhkan cinta dan juga memberkati akan keputusan penyatuan mereka melalui landasan hidup berkeluarga, maka Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan keluarga mereka kelak. Karena itu kami ingin menyerahkan segala persiapan yang saat ini dilakukan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong kami supaya persiapan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga pada pelaksanaan harinya nanti. Kami ingin berdoa bagi setiap penata layanan Gereja Tuhan GKP Jemaat Bandung. Terlebih di dalam masa dan situasi kondisi pandemi seperti ini, kiranya Tuhan senantiasa terus memberikan kepada kami para pelayan, majelis jemaat, komisi pelayanan, panitia-panitia, tim yang dibentuk oleh majelis jemaat, hikmat bijaksana, talenta-talenta, yang memang sudah ada untuk bisa dikembangkan. Bahkan improvisasi yang bisa dilakukan sebagai bagian daripada pengembangan pelayanan GKP Bandung ini. Supaya kami tetap bisa dapat melakukan pelayanan itu dan umat Tuhan terlayani melalui keberadaan kami yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan teguhkan untuk menjadi pelayan. Kami ingin juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkenanlah Tuhan tetap hadir bagi bangsa ini, mendekatkan hati Tuhan bagi bangsa ini dan juga memberkati bangsa ini. Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa ini di tengah-tengah perbedaan dan pluralisme yang dimilikinya. Sehingga bangsa ini tetap menjadi satu, tetap menjadi kuat. Dan terlebih berkenanlah Tuhan untuk dapat menjaga bukan hanya bangsa Indonesia tetapi seluruh manusia yang ada di dunia dari pandemi COVID-19. Sembuhkan mereka yang terpapar, jaga mereka yang saat ini masih kebal. Bersyukur atas vaksinasi yang dilakukan dan kiranya itu dapat menjaga semua umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami menaikkan segala seru doa permohonan. Kiranya Tuhan pun mendengarkan doa yang tidak terucap. Seluruh doa kami ini, kami satukan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan dan kebaktian kita. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 417. Jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupku. Ibu bapa saudara-saudari, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan untuk senantiasa kita menjadi pribadi dan pemimpin yang bijaksana, mau untuk mendengarkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, bahkan senantiasa menerima apa yang menjadi harapan-harapan orang yang kita pimpin dengan tetap bisa rela diri di dalam segala pengambilan keputusan tersebut. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk saat teduh bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih sudah berkenan hadir di kebaktian ragawi yang pertama di minggu hari ini. Semoga apa yang kita nyatakan pada saat ini berkenan kepada Tuhan, dan saya tetap memohon kepada Bapak, Ibu untuk tetap menjaga diri, ya, menjaga protokol kesehatan. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, terima kasih untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri.